Nabi dulu, karena sholawat ini sangat besar manfaatnya ya. Sholawat anti galau. Masih dalam tahap belajar. Yang penting teman-teman jangan sampai tinggalkan sholawat, karena sholawat ini benar-benar mustajab dan sangat-sangat bermanfaat ya, untuk menyembuhkan santet, teluh, dari bisa menghindari diri dari segala kejahatan juga ya, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wasallim. Rabbi Muhammad, pengalaman Sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, usahakan ya kita sentiasa ingat kepada baginda Rasul SAW, kita bersolawat atas beliau, dan semoga kelak nanti di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, kita sentiasa dipertemukan dan dikumpulkan dengan baginda Rasul SAW, keluarga baginda, dan juga sahabat-sahabat baginda ya. Mohon maaf suaranya masih belum bagus-bagus amat ya, karena bukan seorang penyanyi ya. Jadi yang mau mengamalkan, silahkan amalkan sholawat Nabi ini. Dan saya belajar ini dari Ustaz Kang Ujang Bustami dari Cirebon. Beliau adalah alim ulama yang sangat terkenal dalam membasmi para dukun-dukun santet. Beliau membasmi para dukun-dukun yang berbuat musyrik dan syirik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua tidak diberi kesehatan, keselamatan, naungan, dan perlindungan Allah SWT di akhirat. Assalamualaikum. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.